Nok. Oh? Aku lagi bokeh banget nih bulan ini. Kenapa? Jadi aku tuh kalau meeting tuh sekarang lagi suka mondar-mandir. Jadi aku kerjaanku tuh sekarang banyak ngeluarin uang buat ojek, buat taksi gitu, jadi bokeh. Lah emang kamu gak bisa naik motor? Enggak. Hah? Seriusan? Iya seriusan, aku gak bisa naik motor. Hai! Hai! Aduh, lagi gimana ngomongin apa? Ini dia loh, mau belajar motor. Kamu gak bisa naik motor? Enggak bisa. Cukup. Aku ajarin mau enggak? Mau, boleh. Emang yuk, bisa? Bisa. Kamu bisa enggak? Bisa dong. Ya udah langsung aja yuk. Oke, okay, yuk. Jadi kalau kamu mau mengendarai motor, kamu harus memastikan dulu kondisi motornya. Pastikan spionnya ada dua. Ngapain? Satu juga cukup buat ngaca. Yaudah, ingat, harus siap-siap pakai kerudung kayak gini. Ih, kamu gak pakai helm? Ngapain? Kerudung juga udah pas kok. Nanti kegerak otak loh. Enggak, dijamin aku udah sering kayak gini. Yuk. Aku udah siap-siap nih mau ke mall. Lah, ya tak? Kamu kok pakai high heel? Emang kenapa? Kan nanti bisa jatuh. Enggak, aku udah biasa kok pakai high heel. Ih, kamu nih dibilangin loh, nggak dengerin orang. Eh, kalau misalnya panas, gini aja. Jadi biar nggak gelahan. Aduh, pakai jaket dong, biar nggak masuk angin. Perlu, repot banget. Udah, yuk jalan. Mau kemana? Ke mall. Jalan, Ki. Lainnya. Kamu gak bisa naik motor? Ya biasanya aku jadi penumpang. Iyalah, gitu deh kalau orang gak tahu motor, ngajarin orang belajar motor aja. Capek deh. Sebelum naik kendaraan bermotor, sebaiknya perhatikan aspek-aspek safety riding berikut ini. Pakai outfit yang melindungi tubuh dengan baik seperti jaket. Jangan pakai selendang panjang seperti ini, nanti bisa nyangkut di ban. Gunakan helm yang berlogo SNI dan kaitkan tali helm hingga bunyi klik. Tarik kaca helm hingga dapat melindungi mata agar tidak silau. Pakai alas kaki yang nyaman untuk menghindari risiko jatuh. Cek kondisi kendaraan seperti ban, stang, lampu, dan spion. And you're ready to go! Please share this video and let's drive safely. Bye!